Mas Respati, orang sudah tahu bahwa anda maju sebagai calon wali kota itu sebagai pengganti. Iya, nggak apa-apa. Pengganti, pengganti. <laughs> bukan bukan pengganti, eh pengganti, pengganti. Tukar rekor dari timante. Oh, rekor <laughs> tukar tukar dari timante, gitu. <laughs> Meskipun ini menurut saya cukup taktis untuk mendapatkan solusi hmm. ketika ada genteng bocor lah analoginya. Yeah. Mungkin cara konvensional harus FGD, ya. kajian. Oh, yeah. Wah, wis ngundang narasumber, apa kali? sosialisasi lima kali. Kalau mas gibran sih panggil tukang genteng bocor. Saya ini Korea mas kalau kata Ini Korea Korea saya ini. Jadi saya nggak punya modal lebih. Mungkin bisa ditanyakan modal usaha saya dari pertemanan semua. Kalau saya nggak itu nggak invest sosial ya. Nggak ada trust, nggak mungkin perusahaan atau pengusaha seperti saya mendapatkan modal banyak dari orang. Anda sudah pernah lihat APBD Kota Solo? Nah, sudah saya sudah. Dan itu tidak, nilainya ah. tidak seberapa kalau misalnya untuk membangun Kota ya. Solo itu? Itulah saya melanjutkan merawat. Jangan sampai yang sudah investasi ini, sini, mohon maaf, iklim investasi tidak terjaga dan akhirnya memutus hubungan. Itu yang saya khawatirkan. Julu yang bawa, siapa? Mas Gibran. Berarti kita harus melanjutkan program beliau untuk merawat investasi itu di sini. Jangan... Kita menggantungkan dari hanya APBD. Halo sobat, espos! Selamat datang di Selasar Politik. Bersama saya, Sipol Arifin, kali ini tentu saja kita akan bicara tentang politik. Ada tamu yang sangat istimewa, yaitu Mas Respati Ardi. Selamat datang, Mas Respati. Halo, Mas. Sehat-sehat? Alhamdulillah, iya. Sihat -sihat. Mas Respati ini calon wali kota Solo Wah, sekarang wajahnya ada di mana-mana di kota Solo di Baliho-Baliho gitu. maaf ya disturbing picture itu aduh ya bagi sebagian orang mungkin menganggapnya sampah visual ya, ya. tapi bagi uh, orang yang sedang berkontestasi ingin ya. mendapatkan dukungan itu salah satu cara yang ya. sangat strategis ya ya kita akan ngobrol bareng ya. sama Mas Respati tentang ya tentang politik ya, ya. Silahkan. Tapi kayaknya kita nggak akan bicara soal visi-misi dan sebagainya Kaya... Karena memang kayaknya belum boleh ini <laughs> Walaupun sekarang masa kampanye Tapi untuk kampanye di, di udara ya. wah, Ini kayaknya masih dibatasi Sehingga kita ngobrol-ngobrolnya soal Santai. politik ya Sip Wah Bawang. kayaknya wajahnya agak capek ini <laughs> Capek mas? Ya uh, capek banget Jadi uh, tapi setiap uh, saya menyapa masyarakat itu jadi booster Mas, jadi okay. lebih mengenal lagi, mengenal lagi, mengetahui problem dan bisa menawarkan solusi. Itu cure atau obat yang paling mujarab. sehari berapa kali aktivitas bertemu dengan masyarakat untuk uh, uh, ya, mengenal mereka itu. Paling sedikit 10 titik lah ya, 10, 10 titik. Nah. Dari pagi mulai jam berapa? Kita mulai dari jam 6, jam 6 pagi jam sudah pagi, mulai. Jam pagi. Uh, bertemu berkunjung dan lain-lain. Itu kalau -temu. jam 6 pagi, mestinya nyoto bareng <laughs> ya. Harusnya begitu, <laughs> karena tugas dan ini mendapatkan kepercayaan. Yeah. Tentunya saya harus memastikan kepercayaan ini tepat ya, dan saya juga harus tahu problem. Uh, gak ada yang gak mungkin. Kita masih memanfaatkan karena saya alhamdulillah hari ini masih muda mm. memanfaatkan tenaga yang tersisa dan masalah hasil pasrahkan sama yang di atas. Jam 6 sampai jam berapa ini? titik itu sehari ya sampai jam 10 malam lah ya. 10 malam. Sampai jam 12 pernah enggak? Oh, sering enggak. <laughs> kalau misalnya jam sering, 6 pagi itu sering. nyoto bareng sama masyarakat. Ya, nah, ya. kalau jam 10 ke atas Tok, wetangan bareng. Ya, bareng toko, wetangan dengan toko masyarakat, dengan warga sebanyak-banyaknya. Terus gimana Terus. cara ngatur waktu, energinya kayak gitu? Uh, kebetulan saya pelari half marathon. Wih. ya jadi iya. kalau masalah tenaga fisik itu uh. apa namanya? Alhamdulillah hari ini masih sangat terjaga. Dan benar uh, banyak masukan orang. Mas booster vitamin, jangan lupa harus ini vitamin ini obat ini dan lain-lain boleh ditanya ke apa istri He -he. orang terdekat saya saya nggak pernah minum vitamin Tidak. satu hari tiga liter air tapi patih. tetap lari tetap di sela-sela oh, iya, lari tetap jam berapa berarti enam lah Kita setengah jam cukup lah tiga kilo oh di kilo. di rumah Mungkin saja kilo. ya Iya Enggak perlu banyak orang di maraton berarti yang anda jalani ini sudah pada bagian mana ini ini lagi lepas start oh lepas start ya belum apa-apa <laughs> ya belum apa-apa berarti belum apa -apa. besok Uh, seminggu dua minggu sebulan lagi itu iya, iya, iya. waktunya Dan untuk sebe kenceng sebenarnya uh, saya tidak mau terlalu fokus dalam pemenangan ini hmm. karena ibaratnya ini hanya start saya harus menyiapkan apabila nanti mendapatkan amanah dari hmm. masyarakat itu tentunya tenaga yang harus saya polkan di sana nggak boleh kita terfokus dalam hal politik hanya kampanye saja di polkan habis hmm. itu kalau kita ngomong finish dalam 27 November finish berarti nggak akan ngapa ngapain buat masyarakat. Justru ini Sampai. kita saving uh, tenaga. Uh -huh. Ini menyerap sebanyak-banyaknya. Ketika nanti mendapatkan amanah dari masyarakat, tenaga sisa yang saya miliki saya serahkan ke pemerintahan kota nanti ke depan. Jadi selama seharian ini anda mengenal warga Solo ya. dan juga mengenalkan diri juga kepada ya, warga pastinya, Solo. Ya. Pastinya. Menawarkan apa yang bisa saya tawarkan. Apa saya ya, yang bisa berikan solusi buat Tapi Anda mereka. memang betul-betul uh, asli Solo kan ya? Yeah. Tahu betul ya? Iya. Yeah, lahirnya di mana mas? Saya lahirnya di rumah Sakit Kustadi. Oh iya, Kustadi. <laughs> Kustadi. Jadi uh, TK Pembina, SD Mangkubumen SMP mm 1 -hmm. Solo, SMA 1 Solo, uh, Fakultas Hukum UNS, 11 Maret. Oh di Solo terus S2 ya? S2-nya baru di Gajah Mada di UGM. Kalau rumah, di...? Di Bumi Lawean. Oh, di Bumi? Iya, Bumi Lawean, di sana. Wah, berarti ya, ya. kelompok saudagar <laughs> Enggak, kelompok apa ya? Kalau Itu mungkin leluhur kami ya. Uh, uh, uh. Saya kemarin uh, ikut kegiatan Surakarta Walking Tour hmm? di salah satu rumah leluhur oh, saya. Oh iya, sejak-sejak? Sejak-sejak, itu malah ya. saya baru tahu bahwa leluhur saya Uh, seperti ini seperti ini seperti ini membawa apa uh, kooperasi batik dari uh, luar kota ke Siapa Sumaharta. bisa disebut namanya Puspo Sumarto Puspo Sumarto ya. saat ini dikenal sebagai ya, ada ada, ada sisa-sisanya apa bangunan ya bangunan bangunan lama hmm. uh, rumah beliau gitu ya, sekarang sudah menjadi tempat komersil uh, dan mungkin bisa mengundang Surakarta Walking Tour di sini itu berbicara banyak historisnya. saya nggak hafal tapi cuman memang uh, ternyata beliau luar biasa menurut saya membawa kestabilan harga bahan dasar waktu itu batik. Batik ya. di koperasi. Melalui kooperasi waktu itu Kooperasi apa? Dari organisasi, itu? saya nggak tahu namanya ya Tapi bukan lalu. SI itu bukan ya? Kalau Sareka Dagang Islam sepertinya hmm. ada leluhur saya yang memang ada berhubungan dengan Sareka Dagang Islam Oke, okay. jadi ya. leluhur Anda pedagang, sodagang ya. Dan Anda sekarang juga pengusaha kan? Itu nah. dari ayah oh. Kalau dari ibu itu uh, leluhur saya uh, yang saya itu tokoh PNI PNI, ya PNI Solo, nasionalis, oke. Okay. Dan dari Simbah yang dari Ibu itu satu lagi dari Baluwarti. Jadi kalau saya waktu kecil itu saya sering dekat kasunanan di dalam, hmm? ya yang buyut saya juga oh, di kasunanan. Okay. Gitu. Jadi, jadi kulturasi ini, mas, wah, macam ya. <laughs> Nasional oke, okay, uh -huh. ya. kemudian daerah keraton juga oke, okay, yeah, kemudian saudagar-saudagar yeah. biasanya saudagar kan agak ke kanan ya, yeah, uh, yeah. kelompok Islam. Yeah, kan betul, nah, betul. betul. Ini saya dilahirkan di dua gen ini, <laughs> dan sekarang Anda juga ketua Hibmi, Bundaran uh, Pengusaha Muda yeah, Indonesia yeah. Solo, ya, yeah. bisa diceritakan. Kalau dulu uh, leluhur Anda bisnisnya bisnis batik. Ya. Sekarang bisnis Anda apa? Istri saya batik, tetap. Oke. Okay. Uh, kalau di saya sendiri saya ada di kuliner dan hmm. di ekspor minyak uh, limbah sawit. Oke. Okay. Ya. Kuliner apa ini? Di Jogja. Wah, kawan-kawan. Kalau dulu saya bikin ngobrol, <laughs> ngobrolnya di sana. Dulu punya Mas, kita punya kecil-kecilan sama teman bikin bar kop adalah warung kopi. Oke. Okay buat commute ya, buat pertemanan gitu. Oh dan kemudian yang utama bisnis uh, minyak, ya, ekspor minyak mi apa namanya? limbah ya, minyak jelantah jelantah. minyak goreng uh -huh. itu ada limbahnya itu kita bisa ekspor dan di sana harga-harganya dengan harganya uh, bagus untuk apa itu? Di sana ya bisa bayangan ya mas uh, minyak jelantah kita yang kita buat goreng bakwan itu hmm? di sana bisa diolah menjadi bahan bakar pesawat, bahan bakar aftur. Bukan. HVO namanya. Wow. Ha, jadi kalau bahasanya internasional itu minyak selatan itu UCO, mm -hmm. used cooking oil, mm -hmm. yang itu uh, diekspor bisa menjadi nilai lebih dan di sana bisa menjadi HVO, salah satu bahan unsur bahan bakar pesawat. Sebulan sampai berapa liter atau bukan liter ya? Metrik ton. Metrik ya, ya? Beberapa ratus metrik ton. Kemana aja? Kebanyakan ke Eropa dan Amerika, ada pasarnya di sana. Oke, ya. Jadi itu bisnis utama Ya bisnis parteran sama temen lah <laughs> Itu minyak jelanda aja kayak gitu Belum ya. lagi minyak yang Wow <laughs> Beyond mas Kelasnya di atas Kalau saya cuma pengumpul limbah Sampah aja Dari limbah bisa menjadi berkah Tapi uh, Orang bis bisnis kemudian sekarang Beralih ke politik Itu ya dimana-mana kayak gitu sih ya, ya. Memang anda sudah mempunyai timeline dari dulu sampai yeah. sampai mendatang itu yeah. kayak gitu bisnis dulu kemudian yeah, ke politik yeah, kayak yeah. gitu uh, dari dulu dari SMA ya saya hmm. suka di organisasi kuliah di organisasi jadi memang pada layaknya pemuda Solo ya melek politik hmm. seneng politik membahas arah kebijakan mengkritisi zaman waktu itu ya hal-hal seperti itu yang menurut saya Mem, apa ya pendewasaan dalam berorganisasi, pendewasaan dalam bermasyarakat dan ketika ada tugas yang saya dapatkan hari ini, oh berarti ini bisa mencapai apa tujuan yang dulu saya capai ingin saya capai yaitu bermanfaat bagi masyarakat. Sesimpel itu, Mas kan di organisasi biasanya kan ada kontestasi, ya, ada kontestasi saingan, betul. kemudian saling menyampaikan apa ya, gagasan visi, visi, visi gagasan. kayak gitu. Itu biasa, biasa bagi Anda. Dan itu di keseharian pun juga seperti itu. Di hmm. pengusaha apalagi Mas, ketika kita mendapatkan PO atau order pekerjaan, ya. kita harus meyakinkan investor, meyakinkan pihak perbankan untuk mendapatkan permodalan. Itu juga politik, Mas. Bagaimana meyakinkan investor untuk mau chip in atau mau invest di usaha saya hmm. itu kalau tidak ya, pandai tidak bisa menyampaikan pesan dengan baik tidak percaya ya susah mas dan alhamdulillah hari ini mungkin bisa dilihat rekor saya alhamdulillah saya mendapatkan kepercayaan dari banyak orang invest di perusahaan saya jadi mas respati selama ini merasa di apa ya didewasakan atau berkembang karena hmm. Organisasi-organisasi oh, yang ada itu ini apalagi saya ini Korea, Mas. Kalau kata ini Korea, Korea saya ini jadi saya nggak punya modal lebih, mungkin bisa ditanyakan modal usaha saya dari pertemanan semua. Kalau saya nggak itu, nggak invest sosial ya, nggak ada trust, nggak mungkin perusahaan atau pengusaha seperti saya mendapatkan modal banyak dari orang Korea murni, tapi kan tidak hanya sekedar itu kan juga kejelian melihat peluang. Sekarang kalau, kalau mau bisnis minyak jelantah ya. untuk diekspor. Kan tidak semua orang ya, memahami kan. itu juga kan. Perlu oh ini ya. tahu seperti itu kemudian bagaimana mengelolanya. Ya. Gimana? Ada ada uh, cerita enggak uh, bagaimana Anda memulai berbisnis minyak ya. jelantah kok diekspor kayak gitu. Ya. Jadi dari uh, pertemanan ada teman saya yang merintis dari bawah sebagai pedagang hmm. asongan pedagang limbah jelantah hmm. itu saya melihat ada peluang di sana. Kalau di bisnis kan ada yang namanya opportunity, ya. oke okay. ada opportunity, ada peluang kita tangkap. Oh ini bisa nih untuk di diskalenya yeah. besarkan lagi. Mm -hmm. Lalu saya bergabung dengan teman saya, partner rekan bisnis saya. Gimana caranya ini barang kuantiti lebih besar mm -hmm. dan kita bisa mendapatkan buyer yeah. yang juga dengan kuantiti lebih besar. Oke. Okay. Di bisnis selalu tentang permintaan dan pemenuhan itu. Permintaan dan pemenuhan. Tapi kan juga ada kejelian ini, cerdik untuk melihat ini. Ya. Ya, <laughs> saya dari uh, dagang, saya dari SMA mas. Iya, SMA. Dulu. SMA sudah berdagang sudah, sudah, Apa? Jualannya? Saya dagang baju koko mas. Okay. Jadi zaman dulu kan belum ada online zaman saya. SMA. Uh -huh. Jadi saya naik senja utama ke Jakarta ke Tanah Abang. Oke. Okay. Di pas bulan Ramadan ya itu ya, kita belanja baju koko banyak. Pulang ke Solo, saya jual ke teman-teman sekolah SMA. Itu melakukan Pasti sendiri itu harus... atau anda diajari sama misalnya oleh orang tua atau oleh keluarga yang lain atau enggak sih sendiri karena orang tua tapi memang ekosistemnya orang tua saya dagang semua ya. Iya. Ayah saya pedagang, ibu saya penjahit hmm. uh, pakaian. Jadi sudah terbiasa dengan hal-hal yang <laughs> perdagangan gitu di, di sekolah dagang itu hal, bagi saya udah ya nggak usah malu orang mau dagangan gitu ya. SMA bawa baju koko ke sekolah. Ya. Ke, ke sekolah saya jualan karena dulu belum belum ada online, yeah. di solo uh, penjual baju muslim masih sedikit itu hmm. baju kok jual baju koko jadi masih yang uh, apa bisnis yang monumental jadi kayak yeah. namanya lagi ramah uh, momentum bisnis cuman ramadan gitu yeah. kan okay. uh, terus itu ada saya ke jati surono ke wonogiri jualan kambing hmm. cari kambing di desa desa saya jual di Solo, jualan kambing itu waktu kuliah. Yang ngajari siapa? Hanya ekosistem di keluarga saja <tuk> yang, <tuk> yang, <tuk> <tuk> yang ngajari. Ya untung ya untung, kadang ya nombok, ya semua ketabrak-tabrak lah kalau kita pedagang udah pengusaha udah biasa, <tuk> rugi itu hal biasa. Tapi ya kita harus bangkit lagi, bangkit lagi. Ya, seperti itu. Tapi tidak semua orang punya pengalaman seperti ini <tuk> 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 karena ekosistem yang mendukung <di tuk> keluarga seperti <tuk> itu <tuk> ya. Ya, ya. Ini modalnya dari orang tua modalnya itu pertemanan juga mas. Ya orang tua adalah, uh, sedikit ada mm -hmm. dari orang tua dan orang tua kan juga kita harus dapat kepercayaan dari orang yeah. tua untuk minta modal untuk kuliahan ke Jakarta, baju koko temen juga ini tak kasih proyeksi ini kok naik badi semene ini kok okay. di Tombiro, yo tentu manipia yang jelas ya Kayak gitu. Itu saya tanamkan kepercayaan dari awal dan uh, saya menyampaikan ke teman-teman bahwa. Zero enemies. Oh gitu ya. Oh. Siapa tahu kanan kiri sekolah itu teman sebangku jadi investor oh, iya. kita ke depan nggak ada yang tahu loh. Hmm nah, gitu. Itu pengalaman-pengalaman bisnis seperti itu sangat bermanfaat ketika misalnya anda masuk ke politik itu. Oh, luar biasa. Pasti tentunya mas. Di politik itu tentang bagaimana menyampaikan pesan, bagaimana bisa menggunakan alat kepentingan politik untuk kepentingan masyarakat. Nah, tapi itu kan teori saja ya, kan? Ya. Teorinya kayak gitu, ya, idealnya kayak gitu. Ya. Tapi kan yang paling utama adalah Meyakinan. dalam dagang ada bukan, hmm. ada hmm. untung rugi. Ya, <laughs> ya, ya. Ya. Kalau di politik juga kayak gitu, kan? Kalau, ada untung ya, rugi, ada Hari ini saya mendapatkan rekomendasi dari beberapa partai, mendapatkan kepercayaan dan tugas itu, mereka sudah Mendapatkan, uh, sudah merekomendasikan saya. Tentunya, saya menunaikannya ke masyarakat. Saya hmm. serahkan ke masyarakat nanti, seperti apa hasilnya. Anda ketika berhadapan dengan politikus ya. itu sama aja, sama nggak? Dengan ketika Anda bertemu dengan klien, atau saya bisa katakan sama, itu. Sama. sama. Mereka kepentingannya membesarkan partai, mereka ada kepentingannya mensejahterakan uh, masyarakat, mengembangkan visinya masyarakat. Hmm. Itulah menurut saya cara berpolitik yang baik. Tapi juga mempertimbangkan soal, ini bagi saya rugi atau untung ya? Gitu. Pasti ya? ya? Jadi kita kembalikan, tinggal masyarakat yang menilai. Hmm. Kamu ada kepentingan apa, kalau itu merugikan masyarakat, saya pasti tolak. Hmm. Kalau Mas Respardi sendiri masuk ke dunia politik, apakah hanya ketika mau nyalon hmm. saja? Atau memang sebelumnya sudah masuk ke dunia politik? Sudah. Tapi tidak berpolitik praktis, tidak mencalonkan sesuatu, saya belum pernah. Oh, tapi okay. ekosistem saya, organisasi berhubungan dengan orang politik, iya. Saya kuliah dulu pernah menjadi panitia HUT Partai Golkar. Hmm. Pernah di bidang hukum Partai Golkar. Uh, saya merasa belajar di sana hmm. berkembang di sana komunikasi dengan teman-teman partai hmm. politik lalu uh, karena saya tidak nyalek tidak apa ya berjalan aja berkomunikasi saya senang dengan politik itu passion bagi saya mas. menarik itu bagi hobi lah sudah eh, apa pas kuliah sudah aktif di partai berarti ya. memang ekosistem anda juga ya. politik ya. Selarga saya politiknya keluarga ya tentunya ya karena keluarga dan tapi di sini di tingkat daerah kan tidak ada hubungan dengan keluarga ya. Mm -hmm. Jadi saya bergumul dengan pengurus Parpol. Lalu di 2019 saya mm -hmm. bergabung di sebagai bendara umum Partai Gerindra Kota Surakarta. Lalu saya di sana di dalam mendewasakan diri juga yeah. berhubungan dengan partai mm -hmm. politik, melihat Bagaimana mekanisme, mekanisme di partai politik gitu. Lalu ketika maju menjadi ketua umum hipmi untuk menjaga netralitas, saya mengundurkan diri dari partai gerindra. Uh, saya fokus di organisasi hipmi dan sampai sekarang akhirnya ditugaskan kembali. <laughs> Jadi pernah di golkar, pernah di gerindra, ya, ya. kemana lagi selain Nggak. golkar dan gerindra? dan tapi hari ini pertemanan dengan multi partai saya dari partai manapun saya ada Jadi sana. statusnya sekarang tanpa partai. Tanpa partai. Belum partai. Belum-belum ya. Belum, ya. Free agent. <laughs> kan bisa jadi nanti suatu saat uh, akan ya. masuk ke partai politik ya, juga, juga belum kan. Belum tahu. Lah. Nanti ke depan seperti apa. Oke, jadi sudah lama saya berpartai. Inginnya, pengennya mengenal semuanya. Dari partai manapun saya kenal semua. Ada patron atau atau apa namanya guru yang ya. sering jadi rujukan bagi Mas Ruswandini ya. dalam politik. Ini boleh lebih dari satu ya. ya? Karena memang saya melihat ada sektor oh ini strong and weakness gimana, ini strong and weakness kayak gimana. Yang mengajarkan pertama kali uh, untuk bisa berpartai politik itu Pak Sandiaga Uno. Oke. Okay. Hubungannya ya, apa dengan dia? Hipmi. Oh sama-sama senior Hipmi, saya sering berdiskusi sama beliau bertukar pikiran, hmm. bagaimana cara dia sebagai brand Ambassador dari pemimpin yang dia bawa, bagaimana imajinasi politik itu untuk bisa men men menyampaikan aspirasi dari masyarakat. Itu Pak Sandiaga Uno dan. Aneh yang... juga ini e, mentornya Sandiaga Uno di bidang politik, tetapi di Arenanya adalah Hipmi, itu arena Hipmi makanya jadi ini arena Hipmi ya. Kan orang dunia, sudah sudah paham hip sebenarnya ya, Hipmi hip adalah semacam organisasi uh, ekonomi yang beririsan ya. dengan politik ya. Bukan beririsan dengan politik, mitra satu kesempatan. Oh gitu ya. Lalu yang dalam pemerintahan, level, pemerintahan praktis, pemerintahan kota hmm? itu Mas Gibran. Oke. Okay. Mas Gibran ini Menurut saya cukup taktis untuk mendapatkan solusi. Hmm. Itu yeah. karena apa? Menurut saya ketika ada genteng bocor lah analoginya yeah. ya. Itu kalau mungkin cara konvensional harus FGD, ya, yeah. kajian. ngundang okay. narasumber atau Undang Narasumber atau ahli? Ahli, okay. sosialisasi okay. lima kali. Tapi kalau Mas gibran simpel, panggil tukang genteng bocor, selesaikan. Itu yang saya ambil pelajaran penting dari Mas Gibran, dan bagaimana caranya beliau jadi dari brand ambassador sebagai kota untuk bisa mendapatkan investasi, mendapatkan wisatawan yang banyak di kota. Itu beliau luar biasa, cukup taktis dan strategis untuk melakukan hal itu. Dua orang itu ada Tapi lagi, siapa lagi kalau? Um, Ya, tadi saya menyampaikan memang lebih ya. karena oh kalau di ini seperti ini di Bambang kalau seperti ini hmm. kalau di ilmu kehidupan Jawa Pak Bambang Pacul <tuk> itu beliau luar biasa bagaimana beliau menyampaikan uh, bahwa sebelum kita ngomongin politik lebih besar Bawono Alit dulu di Bawono Alit itu apa istri dan anak. Hmm itu harus Ayu dulu. Ayu itu beliau menyampaikan bahwa ini selesai dulu istri dan anak. Anakmu, karena bojomu kudu Ayu. Ayu itu dalam rangkaian okay, sejahtera lah, yeah. cukup. Hmm. Lalu Bawono Tengah, itu apa keluarga besar? Ponakan, sepupu, paman, uh, Pak de itu nggak boleh ada yang kelaparan, nggak boleh ada yang kesusahan. Hmm baru kamu boleh di politik yang lebih besar menjadi wali kota menjadi anggota dewan itu Bawono Ageng, Pak Pacul itu membuat saya nancep di itu tuh omongannya Kultus Pak Bapak jauh. Pacul untuk umum atau khusus untuk Mas Respati ketika untuk ketemu? umum juga okay. Masnya gini juga. itu disampaikan pada momen tertentu dengan Mas Respati ada atau ada momen tertentu hmm. disampaikan juga ada yang kita bisa lihat di okay. media sosial juga tapi Biasa memang kenal dekat dengan Pak Baco dengan beliau sering aneh juga kan pikiran. dalam hal ini kan dalam pilkada ini kan ya, ya, ya. karena PDI memiliki ya. calon sendiri yang kebetulan uh, menjadi pesaing anda ya. seperti itu ya saya lihat beliau bukan dalam praktis numbers ya hmm. kalau di ngomongin kepentingan politik saya tidak bisa melihat seseorang dengan hanya kepentingan politik hmm. saya melihat orang dari value-nya oke oh, okay. luar biasa dalam ilmu-ilmu kehidupan kultur Jawa ini luar biasa trifokus Korea yang saya pegang. Tapi dasar. ketika Anda mengatakan saya seperti Korea ibarat yang disampaikan oleh Pak Bambang Wacul. Saya agak mikir-mikir. Beneran nih Korea? <laughs> uh, dari keluarga yang settle secara ekonomi kemudian berbisnis yeah, dan sebagainya yeah. kok gimana Koreanya ini? Saya ceritakan ke Koreanya di mana gitu. <laughs> kan Korea itu kalau menurut Mas, Pak Bambang Wacul kan dari, dari bawah melenting ke atas. Melenting ini ya, gitu. kayaknya dari gini. dari tengah ini. Dari tengah dari, mas, saya, ya, ya, ya. kalau mau minum apa, -apa mm. Dari sejak saya ditinggalkan ayah saya meninggal, mm. itu saya sadar betul. Oke. Okay. Saya harus berjuang. Mungkin tidak banyak yang orang tahu saya pernah kerja di Bekasi, di Tambun. Mm. Tiap hari naik motor jadi pejuang kali Malang. Ada yang tahu kan saya? Ya, itu nggak perlu saya ceritakan. Intinya saya juga dalam fase yang titik balik ketika ayah saya meninggal, uh, saya harus hidup sendiri di mm. Bekasi, di Tambun. Ya berjuang ke Koreaan saya di sana saya setelah lulus dari UNS ya ya oke okay, menarik ada tiga yang jadi mentor ya Pak ya. Sandiaga Mas Gibran sama Pak Bambang Patsul ya. itu ya agak apa siksa juga eh, ya sebenarnya <laughs> uh, kalau kita melihat politik hari ini jangan melihat dari beliau berseragam apa oke okay. tapi saya lagi kembali adalah dari value nya ya Akhir-akhir ini saya sering bertemu dengan Pak Jokowi pun Beliau luar biasa sekali tentang mimpi-mimpinya beliau Dulu waktu di kota Surakarta Hampir saya setiap kunjungan, e, bertemu warga, bertemu tokoh Tidak ada satu pun yang mencaci Pak Jokowi atau menilai buruk hmm. Pak Jokowi Mas Resfati, hmm, orang sudah tahu Bahwa Anda maju sebagai Wali kota, calon wali kota itu sebagai pengganti, Iya, apa -apa pengganti, apa-apa pengganti. <laughs> Tuh kan, rekor Bukan bukan puluh empat, eh, pengganti dari tukang dekor dan dari mantan. Oh, empat, dekor <laughs> <tukar> dari mantan itu. empat, dekor dari tiga puluh empat, dekor dari mantan puluh ya. empat, ya. juga ya. Iya, iya, ya. kan, merasa bahwa kok seperti ini dramanya kayak gitu. Ya, ya. Itu gimana ceritanya? Sebenarnya bukan drama ya ini uh. tetap tetap on the track. Cuman ini adalah berbagi peran dengan Gusti Bre. Oke. Okay. kancing uh, Kanjeng Gusti Mangkunegara Kaping sedoso atau kita akrab kita panggil Gusti Bre. Hmm. Beliau perannya adalah Bagaimana caranya sebagai pengageng Mangkunegaran hmm. tetap sebagai pengageng Mangkunegaran membangun? Bagaimana caranya Mangkunegaran itu menjadi nilai potensi wisata yang yeah. luar biasa, tetap dengan pilar kebudayaan itu akan mendatangkan wisatawan. Yeah. Jadi, spot yang menarik di Kota Surakarta itu, menurut saya, berbagi peran yeah. saya, pelayannya. Okay saya pelayan kota ma masyarakat kota Surakarta, pelayan Mangkunegaran, pelayan Keraton Kasunanan, pelayan setiap individu di kota Surakarta. Ini yang saya tanamkan. Hmm. Justru dengan berbagi peran, dengan memilih respati Astrid, itu beli satu dapat dua. Handling <laughs> ya? Handling. Loh, Kanjeng Gusti, Kanjeng Gusti bisa perannya luar biasa di Mangkunegaran, Mangkunegaran lebih besar lagi menjadi spot Kelas internasional hmm. di kota Surakarta. Oke, okay. kalau Mas Respati itu sebagai pengganti, ya tunggu saja. Berarti kan ada istilah ini, siapa sih Mas Respati? Itu ya. kok bisa menggantikan Gus ya, ya. Itu kayak gitu. Uh, dulu waktu Gusti Bri lagi digadang-gadang untuk yeah. menjadi calon wali kota Kayaknya nyedengan sama Gusti Brie, rundang runtung terus Ya, <laughs> yeah. kita berproses bersama mas Kita berproses bersama uh, menjalankan program kemanusiaan, mengenal masyarakat Saya juga ada di sampingnya untuk mengenalkan ke masyarakat Tangan kanannya terima. Gusti Brie atau ting Gusti Brie? Bukan <laughs> uh, tangan kanan sih, teman aja Teman, teman di kanan, kanan. kanan mas Kalau tangan kanan ada <laughs> tangan kiri soalnya yeah. nanti mas Uh, uh, di situ saya bisa belajar banyak bagaimana visi dan misi sudut pandang beliau terhadap masyarakat. Oke, okay. itu saya tanamkan. Harapannya seperti ini untuk masyarakat. Oh harapannya ini untuk warga Solo, kota Solo. Beliau mau nilai kota Solo seperti apa itu saya jadi tahu persis. Dan itu menambah kepercayaan diri saya untuk menjadi wali kota Surakarta dan dan ini ini perlu saya tanyakan kepada Mas Ratpati juga ya. Uh, ini memberi kesan juga bahwa Mas Ratpati itu di bawah bayang-bayang Gusti Bre juga. Ya, 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 Gimana komentarnya? Alhamdulillah hari ini saya tidak merasa tidak menjadi bayang-bayang siapapun. Dan Gusti Bre juga tidak membayangi, tapi justru menjadi rekan yang luar biasa. Beliau setelah, setelah berubah ya, status itu, ya, beliau Mangunegara stoso ini memberikan sudut pandang yang uh -huh. luas terhadap kota Solo dan internasional. Kita berbagi peran, kita berbagi peran sesuai dengan uh, potensinya. Saya nanti akan menjadi pelayan masyarakat, saya menjadi pelayan bangun negara, menjadi pelayan Kota Karawang pelayan semua individu di kota masyarakat, di individu warga kota Solo. Dulu waktu bersama dengan Gusti Bre saat uh, bareng ya runtang-runtuh ya, seperti ya. itu. Anda berarti uh, turut kontribusi juga ya, memberi masukan-masukan kepada -masukan oh, Gus ya, tentang konsep-konsep apa namanya kota Solo dan sebagainya. Ya, ya. Dan kemudian ketika misalnya Gus Bre uh, urung, ya. uh, konsep itu Anda pakai sendiri ya. ya. Jadi sama, ya. sama ya. Iya, Visi ya. misinya misalnya gitu atau gimana? Iya, memang di sini pemimpin kota Wali Kota, fasilitator bagi warganya untuk menggapai cita-cita yang diinginkan hmm. warga kota Solo. Yeah. Setiap profesi, setiap sudut kota, setiap komunitas mempunyai cita-citanya terhadap kotanya. Hmm, yeah. Saya sebagai pemimpin kota nanti apabila diberikan mandat dan amanah hmm. dari warga masyarakat, saya sebagai fasilitator mereka untuk mencapai cita-cita warga kota Solo. Yeah. Oke, okay. selain Gusti Bre, Anda sering dikaitkan dengan Mas Gibran. Kemudian ya. Anda juga menyebut bahwa dia adalah uh, mentor ya. atau apa uh, panutan lah. Ya, ya. Kalau dikaitkan dengan Gibran, bagaimana? Ya pasti, Mas. Beliau pernah menjadi wali kota di Surakarta. Hmm. Tahu persis bagaimana beliau menjadi brand ambassador kotanya ya. untuk bisa mendapatkan kepercayaan warganya tidak hanya warganya kalau mas gibran ya. mendapatkan kepercayaan di dunia nasional bahkan internasional okay. itu yang saya lihat sebagai cara yang tepat bagaimana kita sebagai brand ambassador nantinya untuk mendapatkan kepercayaan saya uh, di organisasi sebagai miniaturnya tukang cari proposal keluar kota juga untuk berkegiatan organisasi hmm. Mungkin saya tanyakan dari teman teman himi dulu kasnya berapa jadi berapa kasnya di era saya itu dengan cara saya ya saya menggunakan uh, komunikasi aset pertemanan saya yeah. di nasional mm. untuk bisa ini tentang bagaimana menggambarkan value kotanya meskipun tahu persislah bagaimana cara mengembangkan value kotanya seperti apa untuk mendapatkan kepercayaan dan itu akan anda praktekkan saat kalau misalnya menjadi wali pasti, kota pasti anggaran untuk membangun kota Solo itu menurut Anda harus berbasis apa berbasis uh, berasal dari APBD saja hmm. APBN atau dari mana saja tidak bisa kalau menggunakan APB, APBD saja tetap menggunakan investasi dari luar bagaimana cara mendapatkan CSR untuk kepentingan masyarakat misalnya hari 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 ini yang digadang-gadang RTLH RTLH yeah. jangan dimasukin dari APBD APBN ada porsinya dan itu angkanya sudah keplot begitu padahal kalau kita RTLH nggak mungkin cuma cukup sekian. RTLA banyak masukan dari masyarakat, programnya pasti nombok. lah ini apa CSR? Yeah. Bagaimana caranya menyampaikan pesan ke CSR ini loh dibantu masyarakatnya, bahwa Respati ini 0% yang dibantu langsung masyarakatnya. Hmm. Kalau kita menggunakan kepentingan politik untuk mencari proposal itu udah pasti nggak dipercaya. Bagaimana cara kita mendapat kepercayaan dari pihak luar untuk kota kita? Sebagai brand Ambassador Anda itu sudah itu. pernah lihat APBD Kota Solo? Pernah, sudah saya sudah dan buka. itu tidak nilainya ah, tidak seberapa. Ya. Kalau misalnya untuk membangun Kota ya, Solo itu. Sekali lagi juga dari uh, banyak bangunan prioritas yang memang di, uh, penganggarannya dari luar ya. APBD. Itulah saya melanjutkan merawat. Jangan sampai yang sudah investasi ini mohon maaf iklim investasinya tidak terjaga dan akhirnya memutus hubungan. Itu yang saya khawatirkan apabila tidak dilanjutkan dengan tepat. Jumlah yang bawa siapa Mas Gibran, berarti kita harus melanjutkan program beliau untuk merawat investasi itu di sini. Hmm. Mungkin kalau tidak banyak diekspos Mas Gibran juga nggak terlalu banyak sering ingin menampilkan prestasinya. Pas yeah. peluncuran banyak sekali RTLH bangunan-bangunan yang itu dari CSR yang itu bertuliskan dari perusahaan apa perusahaan apa hmm. perusahaan apa. Yeah. Berarti kan tidak ada benefit langsung ke beliau, beliau langsung ke masyarakat. Jangan kita menggantungkan dari hanya APBD. Tetapi pertanggung jawabannya bagaimana? Selama ini kan ada juga e, beberapa masukan atau kritikan juga ketika ada dana-dana CSR ya hmm. dari luar. Tetapi hmm. tetap harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, kepada DPR dan sebagainya. Oh ya pasti kita buka aja hmm. anggarannya sekian masuk ke masyarakat sekian, udah clear kita cuma fasilitator. Semua mas, kalau nggak ada kepentingan pribadi, hmm. terang, benderang, enak. Yeah. Orang kalau takut buka-bukaan data, udahlah. Jangan pasti tahu itu ada kepentingannya di sana. Yeah. Saya berani besok open government. Uh. Sekarang kita pengusaha sering diaudit. Mas. <laughs> Udah biasa. Mas, ayo sambil yeah, sambil yeah, minum, ya. tenang aja. Ngobrolin kota, jangan terlalu ter serius politik nggak, ini nggak serius mas. Ini bagiku hiburan. <laughs> <laughs> ini. Solo itu memiliki beberapa uh, wali kota yang menurut masyarakat ya fenomenal lah ada Pak Jokowi, kemudian dilanjutkan Pak Rudi, kemudian Mas Gibran seperti hmm. itu. Jadi kalau misalnya mau jadi wali kota yang akan datang, orang akan mengbanding-bandingkan oh, ya, ya. pasti gitu kan? ya pasti. Kok dulu kayak gini kok sekarang pasti. kayak gini ya. Dulu. Ya, ya. Pas Jokowi, pas Rudi, pas Gibran kayak gini ya. Gitu sih. Pasti, pasti. Beban nggak kayak gitu? Enggak. Sama sekali. Saya punya contoh soalnya. Pak Jokowi, approval rating masyarakat kecintaannya. Dan saya buktikan sampai di titik terkecil di bawah RT RW nggak ada hmm. yang nggak suka sama beliau. Ya udah saya tinggal metodenya disamakan dengan Pak Jokowi saja. Pakai Roso. Ono roso nyoto. Ono okay. kehadiran saya dirasakan perasaan memang tulus dan ikhlas itu nanti masyarakat yang menilai. rosohnya mm. masyarakat gimana terhadap saya? Sudah nyata nanti masyarakat yang menilai. Tidak, tidak. usah dibawa ke kepentingan politik. Mm. Kita tinggal melihat tinggal masyarakat yang menilai. Mm. Ada kok nanti tetap begitu enggak sama sekali. Alhamdulillah ya hari ini saya enggak ada beban <laughs> itu sama sekali. Ya, memang itu bisa jadi beban, bisa jadi tidak tergantung pada <laughs> Kalau nah, misalnya dilihat itu ikhlas bantu ya udah. Saya nggak pernah dulu awal nggak pernah pasang baliho, Saya nggak pernah apa namanya berpolitik praktis. Saya belum pernah. Justru dengan adanya saya tidak pernah berpolitik praktis. Saya menjaga ketulusan dan keikhlasan untuk masyarakat. Mas, ini beda ya dengan calon-calon lain ya yang yang menjadi calon wali kota atau hmm. calon bupati dan sebagainya yang berasal dari partai Anda hmm. bukan berasal dari partai. Ya. Apa bedanya? Tidak ada, tidak tersandra kepentingan politik. Tidak tersandra, tetapi ya memang tidak tersandra ya. ya. Tapi biaya politiknya lebih tinggi kan? Oh ya <laughs> kini masalah biaya politik itu kan masalah gotong royong. Tadi saya sampaikan kalau mau bantu saya berikan langsung aja ke masyarakat. Jadi enak nggak ada beban kita bagaimana cara memastikan ini bantuan sampai ke masyarakat nantinya seperti itu. Tapi untuk proses kontestasinya kayak gini ya proses pilkada biaya politik orang yang maju dari partai karena dia anggota partai kader ya. dari dan orang yang dari luar ya. yang mendapatkan dukungan ya. Ya. beda atau nggak? Menurut saya sama aja tinggal kuncinya gotong royong gotong royong yang bersama. Kalau semua punya tujuan mensejahterakan masyarakat ya yeah. selesai. Tinggal masyarakat yang menilai nantinya. Seperti itu. Ya, yeah. oke. Okay. Tadi anda menyebut bahwa ibaratnya maraton ini baru awal ya. Yeah. Uh, ini baru stretching lah mas. Uh, stretching aja ya. Poli, <laughs> jangan beranggapan selesai di 27 November dilantik. Wah itu dan tugas dan enggak. Ini baru stretching. Ini baru stretching kita. Ini baru benar-benar pemanasan. Yang penting kan kalau kita cuma mementingkan pada waktu kampanye itu namanya kan membohongi masyarakat. Bagaimana nah, caranya Anda menjaga endurance-nya itu? Oh iya, pasti endurance-nya kita jaga pace terus. Oh, kepentingan masyarakat seperti apa? 100 hari kerja pertama saya akan berkantor di kelurahan kimiaknya itu ya kantor silakan kantor itu dia dikurahkan katakan atau apa ya silakan <laughs> Tapi, nanti RT RW setiap kelurahan itu tahu wali kotanya berkantor hari ini di mana oke okay. masyarakat Solo itu suka wali kota yang mudah ditemui saya mudah ditemui hmm yeah. ya ya jadi kan, tidak saya tidak, tidak terlalu birokratis ya. Saya kebetulan punya wakil yang akademisi luar hmm. biasa sebagai rektor, saya yeah. akan berbagi peran sama beliau, Mbak Astrid. Mbak Astrid akan di banyak di kota di pemerintahan, saya akan banyak turun. terus tahun pertama saya akan lebih turun ke masyarakat, menyerap aspirasi masyarakat. Tahun berikutnya sudah tertata rapi, saya siap menjadi brand ambassador untuk meyakinkan investor wisatawan untuk hadir kembali ke Solo. Oke. Okay. Tapi sebelum bicara soal itu, itu kan kalau ya, sudah uh, terpilih ini kan mas, masih hmm. dalam tahap pemilihan, jadi ya kalau itu nanti mendapatkan hmm. amanah, amanat ya. saya akan melakukan hal itu. Kalau anda melakukan serangkaian kegiatan selama kampanye ini, ini uh, Mas Respati lebih banyak mengandalkan mesin partai atau relawan? Semuanya rata, Mas. Semua kita libatkan. Yang namanya gotong royong. Kita semua libatkan. Pertemanan saya di mie, keluarga, siapapun yang mau membantu silahkan dengan, tanpa mewarnai. Saya hmm. tidak mau kompetisi yang hanya dua bulan ini bisa memecah belah. Bisa okay. menjadi tatu atau loro hati setiap orang. Saya sering disampaikan uh, ketika sowan toko sowan organisasi, silaturahmi dengan tokoh. Kok nggak bawa tim relawan kayak yang lain, Mas? Nggak bawa tim sukses. Saya menamakan satker satuan kerja, tim kerja. Satker saya di tim itu, ya, based on salary. Hmm. Kamu, pekerjaannya ini, pekerjaannya pekerjaan ini. Kalau saya membawa tim pemenangan, tim relawan, glorifikasi yang terlalu berlebih, nanti ada yang terluka. Saya nggak mau itu, hmm. mewarnai seseorang itu, kita harus lebih berhati-hati. Anda udah kemana saja nih? Wah banyak. Nanti kalau saya cerita di sini bisa sampai subuh nanti. Kemana saja? Semuanya. Semua kalangan. Semua, semua. Saya ingin jadi balik kota yang diterima oleh semua. Kalangan. Ada pengalaman yang paling yang paling berkesan ketika Anda bertemu dengan orang Solo, orang yang prominent maupun yang biasa saja. Ya. Yang menurut Anda paling berke ber apa ya? Teringat sampai sekarang apa? Ada Pendeta Obaja, hmm. beliau luar biasa sekali menasehati yeah. saya. Hal yang menurut saya, apa ya pendekatannya melibatkan Tuhan di setiap jalan. Oke. Okay. Udah, lain aja. Ini udah masalah hasil. Masalah hasil udah itu kuasa. Tuh, beliau menyampaikan, menceritakan, dia lulusan SD atau lulusan SMP tidak tidak tahu bisa menjadi memimpin. Gereja sebesar itu hmm. itu karena ya potensinya dari mana ya dari karunia Tuhan dia beliau bisa uh, sebagai uh, kepala gereja gitu. Hmm. Saya lulusan SD mas tapi dikeper dikepercayaan ya karena Tuhan yang kedua sama persis Habib Novel hmm. juga ini kalau memang sudah ditakdirkan Allah pasti kasih kekuatan kemampuan kamu percaya aja sudah. Kalau kamu niatnya nawa itunya ini enggak untuk masyarakat, hancur kamu. Tapi kalau nawa itu nawa itumu itu untuk masyarakat, hmm. nanti kamu dilancarkan. Santai aja terus disitulah saya saya sempat jujur awal sempat sepaneng kan mendapatkan kepercayaan tugas gitu sempat shocking gitu tetap ada. Tapi di, setelah mendapatkan nasihat-nasihat dari pemuka agama kita, dari tokoh-tokoh masyarakat, saya jadi lebih oh iya juga ya kalau saya udah niat baik buat masyarakat Dimampukan nanti. Simple. <laughs> Oke. Okay. Ketika kemana-mana, pakai baju kayak gini juga. ini <laughs> Ada berapa bajunya? <laughs> Ada banyak. Nanti kita akan... Uh, akan bagi-bagi baju versi kayak gini juga? Uh, jual. <laughs> jual? <laughs> <Bagi>. <laughs> keuntungannya, ini, bukan, keuntungannya, kita untuk kembalikan ke masyarakat. Oke, kalau saya lihat baju ini kok ada Stadion Manahan, Keraton, kemudian Taman Pracima. Ya, ya. Ini proyek-proyeknya pemerintah kemarin, apa Mas Gibran kayaknya. Ya. Anda mem mem apa ya, memanfaatkan ini untuk hmm. promosi hmm. Mas Respati atau hmm. memang gimana? Ini message saya adalah menjaga hmm. ini concern utama saya dalam pemerintahan ke depan. 17 titik program prioritas yang telah dibangun hmm. harus dilanjutkan, dirawat, dan diaktifasi. Wah, isinya keberlanjutan ini ya? Iya, iya, Mas. Ya. Sekarang kalau nggak ada, melanjutkan bagaimana 17 program prioritas merawatnya dengan penanganan wali kota yang tepat lah. Tapi nanti kesannya Respati di bawah bayang-bayang Gibran, kayak gitu, mas. Itu yang menilai hanya aktor politik percaya sama saya, mas. Kalau kita mengeklirkan ini untuk kepentingan masyarakat, untuk merawat niat baik, clear. Itu bayang-bayang, bayang bayang Bayang-bayangnya, bayang bayang-bayang kepentingan masyarakat. Yeah. Masyarakat ada yang masih ngeluh, saya belum dapat bantuan ini, belum makan itu, bayang-bayang, mas bagi saya masyarakat ada yang susah mendapatkan perizinan bagaimana sih mas ini nggak dapat izin usaha kok kenapa saya mau bangun usaha sulit saya UMKM nggak bisa dapat modal itu bayang-bayang saya mas setiap saya berusukan itu menjadi bayang-bayang saya setiap tidur bukan Mas Gibran bukan Pak Jokowi bukan uh, siapa tadi Pak Sandi hmm. Pak Bawang Pacul itu mentor yeah. role model bayang-bayang saya sekarang masyarakat Ketika Anda kemana-mana ya, kampanye dan sebagainya, pulang ke rumah. Ya. Pernah cerita kepada anak istri oh, apa iya. yang diterima atau yang ditemui selama itu? Istri sebagai tempat stres rilis saya, Mas. Okay. Istri harus sebagai rumah. Rumah bagi saya dan bagi anak-anak saya. Anak-anak pernah bertanya soal aktivitas politik ini. Ya. Anak... Kok berbeda seperti tiga bulan sebelumnya atau anak saya itu kelas 5 SD kelas 4 SD sama yang kecil masih tiga tahun hmm. mereka belum tanya belum mengerti cuman cerita apa kok banyak yang nanya memang papa maju wali kota ya eh. <laughs> kok guru-guru pada -guru nanyain uh -uh. Gitu. ya saya bilang menyampaikan ya papa lagi bekerja lagi ditugaskan agak sedikit beda ya mohon maaf ya agak berkorban juga ya kamu ya karena ini untuk kepentingan banyak orang saya juga sampaikan ke istri tolong disampaikan ke anak-anak kita berkorban weekend sudah enggak jarang main ya. dengan mereka? Enggak. Ya. paling ya malam kalau enggak pagi sebelum mereka berangkat sekolah itu waktunya ngantar anak sekolah sudah enggak ya? oh ya masih terkadang ada <laughs> kalau ada waktu pagi yang tidak ada kegiatan saya ngantar sekolah hmm, masih ya. masih terus kalau Hal-hal yang sifatnya pribadi, hobi dan sebagainya ya. masih dijalankan. Lari aja. Lari. Selain lari apa? Ya kemarin saya uh, hobi motoran itu masih kalau ada waktu luang malam sambil berjengkrama dengan kawan-kawan komunitas, yuk kita motoran kayak gitu. Motoran kemana? Kota-kota masih. Oh, kota -kota, Turun ya. jauh udah nggak bisa. <laughs> saya sering touring ke Bali dulu kan, tapi hari ini touringnya jadi kota-kota. Wedangan -kota. wow. tuwedangan kayak gitu. Iya, berarti kapan-kapan kita motoran bareng. Ayuh, ayo, gas. <laughs> gas. Gimana caranya? Sepedaan lah sih ya? Oh, masih. Masih, tapi agak intensitasnya agak aduh, agak sulit Jadi biar cepat kan lari. Kalau sepeda mungkin agak effort ya. Baca buku atau nonton film masih kesempat enggak ya kayak gini? <laughs> Saya lagi nonton Netflix. Apa? Film terakhir yang Anda tonton apa, Mas Reswati? Gyeongseong Creature yang kedua ini. <laughs> Pasti gak tahu nih Mas Auli. Aku itu. gak tahu apa Bukan itu. Drakor ini. Itu drama Korea, keren. Yang sang creator. Wah, <laughs> kan tetaplah bentar walaupun gak bisa sampai episode itu ya kita malam pulang habis selesai beraktivitas nonton setengah episode lah. Bentar <laughs> habis itu udahlah gitu. Untuk stres sedikit lah. <laughs> Wah, berarti penyuka Korea juga oh ya. Oh iya dong, Korea Korea. Korea. Hubungannya <laughs> apa Bukan Koreanya? Ya. Babang pasal dengan, Korea, dengan Korea Drakor <laughs> ya. Terus, kalau itu saya melihat uh, dia percepatan dalam uh, message sebagai industri hiburan menjadi komoditasnya sebuah negara itu keren banget dan itu nggak bisa jangka pendek, hmm. itu harus jangka panjang, dan itu yakin kita bisa, tapi memang perlu jangka panjang. Ada buku yang membekas nggak? Ada. Apa? Tentang apa? Judulnya apa, -apa Tentang apa? Bung Karno sebagai penyambung lidah rakyat. Wah. Anda nanti akan menjadi apa ya? Uh, berbau hmm. nasionalis juga ya. <laughs> uh, saya mempunyai mimpi diterima seluruh masyarakat okay. dengan kelebihan dan kekurangan saya. Saya melihat buku itu menceritakan Soekarno kecil, Soekarno muda hingga beliau terakhir luar biasa. Yeah. Kalau bahasa kita luar biasa. Iya. Yeah. Oke. Okay. Mas Suspati Oh iya. Ng ngobrol jadi ngalor-ngidul enak ya. Uh, uh, ya. lompat <laughs> <-apal> tadi temanya. <laughs> Udah gak ada tema ini. Kita ngobrol apa saja. <laughs> yeah, yeah, Dari mulai pribadi maupun politik ya. Iya, yeah, yeah. Tapi kita nunggu uh, hasilnya gimana. Iya. Yeah, ya, semoga aja. masyarakat menerima gagasan-gagasan amin. Amin, amin, amin yang amin. yang jenengan sampaikan. Amin. Amin. Tapi deg-degan nggak semakin lama mendekati 27 November itu? semakin ketemu ini ya sih mas ketemu pace nya ketemu oh bagaimana caranya uh, apa me menjadi harapan masyarakat itu seperti apa yeah. akhirnya ketemu yeah. hmm. dan yeah. ketika tadi Nawa itu kita sudah bantu ikhlas santai yeah. yeah. oke okay, makasih banget ya yeah. ngobrol di studio kami Siap. dan sobat ekspos demikian obrolan saya dengan uh, mas Raspadi arti yeah sebagai calon Wali Kota Solo, Ketua Hibmi, kemudian yeah. ya sebagai pribadilah <laughs> yang tadi sedang sedang wajahnya ditempel di mana-mana di seperti Mohon itu. Maaf ya, dan terima kasih. <laughs> iya, nanti kita akan ketemu lagi dalam obrolan selasar politik dengan topik yang berbeda dan tamu yang berbeda pula. Saya Sifal Arifin udah diri dan terima kasih. Sampai jumpa. Matur ya. Matur Mas. Iya. Matur iya.